manggil ya kak, manggil. Manggil berarti kita disuruh ke sana, ya kan? Nah gini ya kak, diklaim dulu nih kak, sampai saat ini tidak pernah ada surat masuk, okay? Surat masuk ataupun semua nomor telepon keluarga saya aktif, nggak ada WA apapun. Kan kadang ada, okay, kalau kita lewat surat nggak ada, lewat yang elektronik nggak ada sama sekali, itu satu. Yang kedua, judulnya manggil kak. Manggil kita itu udah kemarin udah mediasi satu, mediasi dua udah buntu. Kita bawa bukti baru. Buktinya belum dicek. Kita ada bukti nih tanah lubang begini belum dicek. Kayaknya nih kak ya, kalau saya orang awam, misalnya ada bukti baru, tolonglah pemerintah ngecek. Gimana nih kondisinya gitu. Karena dipanggil lagi, ntar saya bawa video, ntar nggak percaya rumah mana yang dibobol, letaknya gimana. Kemarin aja saya bawa tanah aja nggak percaya gitu. Jadi sama-sama jelas aja, tanah kita di sini nggak bohong-bohong. Harapannya kembali ke kehidupan yang aman, yang tenteram, yang damai sih maksudnya. Ya tapi gimana nih supaya dapat kehidupan yang aman, tenteram, damai, tidur tenang, terus kita cateringnya nggak kita tolak, nggak kita ini ya, dengan menyelesaikan permasalahan. Menyelesaikan permasalahannya gimana? Tolong Pak Abdul Rahman dengan bijaksana, dengan hati yang terbuka, dengan nggak mikirin kita ngiri atau apapun, bangunlah pondasi yang baik, mengingat lahannya sesuai kaidah, mengingat beliau tanahnya seluas 1000 meter, tanah saya hanya nggak ada 1/10 Pak, tolong Pak bantuannya, makasih banyak. Buat pemprov, pemerintah ya, pemerintah kita kan warga, warga kecil. Kalau kita sebenarnya kita itu nggak mau kemana-mana kalau pemerintahnya itu juga bener-bener dengan mata terbuka, dengan adil. Di sini ntar saya bilang nggak adil, dari sananya nggak merasa. Pokoknya intinya tolong buka dengan mata kepala yang jernih, yang bersih, sama-sama. Jadi bukan buat nutupin masalah, tapi menyelesaikan masalah yang ada gitu.